Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan unboxing kiriman paket dari Bos Dio Lampung. Ini kita cek apa aja yang dikirim ya. Bilangnya sih order blok OB spesial ya, dan bloknya Bos Dio yang sediakan sendiri. Kita unboxing dulu paketnya biar ketahuan di dalamnya ada apa aja. Berat banget ini paketnya. Kita tahu untuk apa aja orderannya setelah dibongkar ya. Kemarin kalau nggak salah ini kirim sama Karbo Oli Ninja LR, cuman saya rekomendasikannya pakai PWK aja biar lebih maksimal daripada yang Oli LR ya, agak kurang jos. Tapi nanti karbunya kita kirim balik. Iya, ori RR ini. Nah, dah kayak gini sih. Ini penyakit karbu ori RR ya. Banjir, terus gasnya nyangkut, langsamnya nggak stabil. Itu yang saya temui dari penyakit karbu ori RR. Nah, ini untuk bloknya. Bagus ini packingnya, aman sekali. Oke. Kita unboxing. Wah, ada headnya juga. Udah, ada super keepnya kok ketinggalan ya. Kenapa nih? Ada baut yang patah juga ini. Baut apa nih? Saya cek dulu kondisi bloknya. Takutnya parah. Agak lain sih. Aduh, bloknya kok warnanya gini ya. Agak lain nih. Tapi udah OB tapi masih bisa ini digarap lagi. Wah, nggak presisi. Bentar saya cek ya. Ini bautnya kayaknya baut knalpot, nggak ada satu. Terus ini kok bautnya pada jelek gini ya. Ih, bentar, ini kenapa dibaut? Oke, bentar ya. Ini keras. Ini nggak bisa dicek misalnya kalau misalkan nggak dibongkar dulu ya. Buset, OB-annya mengerikan sekali. Wow. Ini saya nggak paham ya. Ini kenapa nih? Ini super keep-nya aktif apa enggak ya? Ini harus konfirmasi dulu. Aktif sih. Cuman kayaknya ini macet kayaknya ya. Nggak bisa dilepas kayaknya. Oke, ada super keep, baut knalpot 1, baut mesin lengkap, pin dobelnya ada 1, di headnya ada nggak? Oh, di headnya ada 2 berarti, head 1, di sana 1, terus karbu, ini udah OB ya, nggak presisi itu. Dan bahannya ini sangat tipis, bekas nge-gym tuh.
Mengerikan sekali nih. Ini rusak kayaknya palpenya. Harusnya ganti nih. Oke, mungkin segitu aja. Kita siap nanti untuk garap untuk headnya dan juga bloknya, kita bikin blok OB spesial ya. Oke, ditunggu aja untuk kelanjutan blok dari Bos Dio ini ya. Oke bosku, mantap.